Penonton menonton. Sudah. Masih seru enggak? Makasih ya. Kenapa makasih? Hmm? Karena seru. Lo harus bilang terima kasih dong. Di sini tugas, kalau tugas saya cuma gitu aja. Ya, pokoknya Mamang carilah. Itu saya perlu survei dulu masalahnya untuk mana udah, barang-barang tadi yang bagus atau apa. Emang yakin lo mau bikin pasar, Le? Oh, yakin. Mang, ya? Yakin dia bisa bisnis di pasar? Bisa kalau dibantu sama saya, mah. Mamang saya mah pernah. Ini bergerak dari pedagang sayur gitu apa gitu. Oh iya, itu dipegang sama saya semuanya itu. Pegang, pedagang-pedagang. Mengatur itu semua. Megang doang. Oh, megang doang. Silakan. Laksanakan. Saya tinggal dulu ya. Asik, nanti ketemu. Asik. Saya kontak TV lain ya. Oh, siap, siap. Asik. Mam. See you in the letter. See you in the letter ya. Tetap ya. Naon? Tetap semangat. Ketemu dalam surat. Telepon gue. Apa ini? Titip nomor teleponnya. Pasar kamu, paman hidung belang. Nah, ini kalau kayak gini seumuran lah kita. Baru. Oh iya, kelihatan banget. Dari muka juga. Hai, Siren Sungka. Hai. Udah manggil-manggil. Bukan Siren Sungka. Siapa Siren Sungka? Ini masa gak tau? Kan. Di film. Sungkan. Film perahu. Iya. Perahu apa? Perahu karet. Perahu. Kertas. Perahu. Oh, Elisia. Perahu kertas. Elisia, Om. Hah? Elisia. Elisia. Panggilannya Cipi. Cipi. Lucu banget sih Elisia jadi Cipi namanya. Oh, lagunya gimana sih? Aduh, saya lupa. Cinta yang tak mungkin kebetulan ciptaan Andi Rianto sama Daniel Hakim. Oh, Andi Rianto. Oh, Andi. Iya. Penyanyi juga. Rianto masa begini. Nah, coba yang gimana? Andi Rianto yang gimana coba? Andi Rianto bulu tangkis. Bukan, pegal tangan saya. Andi Rianto mah itu mah dia mah komposer. Komposer dia mah. Kalau komposer itu apa? Kalau istilah dalam bahasa Inggris itu songwriter. Oh, komposer itu songwriter ya? Iya. Komposer itu bahasa Indonesia. Songwriter bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, tepuk tangan buat Sule. Selain misi di itu juga misi BTS. Iya, kebetulan misi soundtrack kebetulan main juga di sana. Oh, main juga ya? Iya, jadi. Oh, main apa? Main congkak apa? Jadi itu mainnya Om. Oh, aku kebetulan jadi Lude di situ, gadis Bali di sana. Tua banget nih dipanggil Om. Jangan panggil Om dong, Cipi. Apa dong? Panggil Mbah. Serem banget ya, ampun. Nyanyi di single juga? Dibuat ketemu Sersan. Iya. Judulnya apa yang single sekarang? Yang sekarang judulnya Dia. Apa? Dia. Dia? Iya. Cipi, Cipi. Coba nyanyi sedikit liriknya yang Dia. Refnya boleh? Refnya. Dia sangat menggoda, ku jatuh cinta. Sama-sama. Saat ku menatap matanya, dia membuatku tergila-gila. Mayor, mayor. Terpesona ku dibuatnya. Yeay. Bagus, lagu, bagus. Lagu unik ya. Kalau The Dis Company sempat ngisi... Diskualifikasi. Kalau band Dance Company itu berarti kan ada nuansa-nuansa bahasa Inggrisnya. Lu ngomong pakai bahasa Inggris ke mereka dong. Emang dia ngerti bahasa Inggris? Ya. Baca-baca bahasa Inggris gak paham namanya. Coba kita... Try to speak English with us. Maybe we can answer you directly. You can speak English? That's really hardest way. I know. You know? Yes. Kalau ini... Cipi. Cipi. Kan di situ perannya jadi orang Bali. Berarti bisa bahasa Bali apa asli dari Bali? Aku sebenarnya asli Lombok. Wih. Asli Lombok. Ya. Dekat berarti. Dekat tetanggaannya anak Bali. Anak banget dong. Ya. Pun ngajeng. Atur suksme. Tiang. Gua bisa ya, sedikit-sedikit bro. Tiang itu artinya saya. Ya, saya tahu. Saya kan lama di Bali 2 hari waktu itu. Lama ya. Dua hari nyasarnya, tinggalnya 2 bulan. Oh. Gitu. Atur suksme. Tiang mengucapkan natur susme. Mengucapkan terima kasih. Kalau pernah ke Lombok pasti ke kota-kota lain
pernah dong kalau pemain band tour. Tour. Nah, kebiasaan grup ini adalah kuliner ya. Oh iya, ini pimpinan kuliner tuh Cak Nugi nih. Cak Nugi. Setiap Surabaya belum nyampe mendarat udah kita makan di mana? Langsung browsing. Padahal masih pesawat itu. Cari tempat yang paling. Enggak, enggak turun deh, mati turun. Terus gimana? Cari restoran yang tertua. Paling tertua. Terus kita nanya, "Emang itu enak?" "Ini tertua." Gua nanya enak enggak masakannya? "Tapi ini yang tertua." Kadang-kadang berarti makanan nggak penting, yang penting tua. Yang penting paling tua. Iya, yang belinya juga begitu. Terus karena ini yang punya bupatinya, enak kagak? Yang punya bupati. Loh iya, enak kagak? Yang punya. Jadi yang bicarain merek ya. Kalau ke Palembang katanya ada yang sering didatengin itu pempek. Kita wajib lapor tuh ke pempek itu. Mana tuh ya? Palembang. Seperti biasanya di Ini Talk Show itu selalu menghadirkan surprise. Betul sekali. Di mana kami hari ini akan mendatangkan pempek yang biasa dimakan oleh Dance Company. Alhamdulillah. Jamil. Oh, iya lo beneran lo. Asupres. Nah, coba ini dong dikasih sini. Dari Bude. Oh ya. Oh Budevi. Bude. Ya, dari Bude tetangga kampung saya. Oh V itu maksudnya V-nya gini. Ya, Budenya Devi. Namanya. Namanya Bude itu Sukevi. Sukevi. Budevi. Bude. Emang tulisannya apa itu? Emang pernah makan di tempat Budevi? Alhamdulillah. Kita buka puasa ya sayang. Belum sore. Enteng banget. Ini surprise ini nih. Iya. Yang benar loh. Dari Bude. Benar pernah makan di tempat Sikambol. Bu Devi. Mungkin kita pernah karena kita banyak banget tempat-tempat yang baru ya. Kita ingat enggak mau makan tempat Bu Devi? Jangan-jangan punyanya istrinya Baim, Artika Sari Devi. Tuh. Mil lo beli dari mana? Kayaknya salah lo Mil, tulisannya beda yang dimaksud sama Dance Company. Bu Devi bukan Bu Devi. Ih, bukan. Ini. Bu Devi. Bukan Bu Devi. Wah, kacau ini surprise-nya. Devi namanya. Lah iya Bu Devi. Bu Devi. Beda. Udah mendingan bawanya baru. Beda. Cepat banget. Surprise. Beda surpes keburu malu guanya. Iya iya. Beda. Maaf Jorok. Udah enggak surpes bawa. Maaf Jorok salah terus aja. Enggak lu salah mulu. Kalau aja salah terus. Maaf. Enggak bawa sih Pak De. Ya maaf Miss. Gua capek-capek bilang surpes salah lagi. Masukin kulkas. Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Mau cari kegiatan. Biar apa? Biar lucu. Oh ini dia. Makanan pempeknya Eka, bukan Bude. Oh, ini salah. Malu jadinya gua. Ini apa ini? Kalau dikasih sesuatu ini. Silakan. Nah, ini surprise. Tetangga kita memang baik hati. Ini surprise. Ya, pernah ke Surabaya? Ini pernah minum teh kan? Kas Surabaya ya? Ini kas Surabaya. Oh, coba. Madunya gaji. Ini tapi tual. Yang tertua. Kalau yang tertua berarti silakan minum duluan, Mas. Ayo, silakan. Bang Dudi, coba. Indonesia harus. Ini terima kasih sama yang buat dong. Sini Mbak yang buat nih. Yang buat Maya. Enak banget Maya buat. Belum dia diminum. Gimana? Udah kerasa rasanya tua banget, tertua ini. Tertua. Enak enggak Mas Nugi? Ini yang ngasih bupatinya. Oke. Tapi enak gak? Yang penting bupatinya. Itu. Mas Nugi masih suka naik sepeda? Masih, Maya. Kalau Mas Pongki masih takut sama pisang? Saya takut sama kamu. Yes. Ah, kau tahu. Kalau Kak Sule masih cakep aja. Yes. Tapi istri yang baik itu dilihat dari cara membuat tehnya. Oh. Gimana tuh ngelihatnya gimana? Kalau ini istri yang baik jadinya bisa. Oh, iya. Taunya bisa. Karena enak ini. Jadi asyik. Hati-hati Mas Timbul, hati-hati. Salah. Mas Timbul salah. Maya ini beli teh dari mana? Di pasar. Nah, besok-besok enggak usah beli ke pasar, capek. Kenapa Kang Sule? Saya udah bikin supermarket sendiri. Hah? Oh, Kang Sule mau buka usaha? Iya, mau buka usaha. Eh, Kang Sule emang mau lebih lebih setuju kalau bukanya pasar aja yang tradisional. Tapi si Mami pengennya yang modern, karena Mami kan ke modern-modernan. Abis kalau supermarket ya, barangnya tuh gimana ya? Kalau pasar tradisional, banyak kelebihannya.
Maya duduknya sini aja deh, duduknya di sini. Eh itu emang itu di situ. Kalau itu di situ di bawah culek di serik. Mbak Atika datang. Iya, lanjut. Langsung nyembah. Jadi kata bininya Arca disembah. Arca. Ya udah nanti saya pikirin nih. Ya udah kayak gitu deh. Mau beli gula. Oh, mau beli gula. Ya, permisi, Pak. Pak, hati. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti bisa mempunyai pasangan hidup. Ini ada karakter di atas. Ada empat. Mau pilih yang mana? Saya terangkan satu-satu ya. Mau pilih yang mana? Awas, awas. Kalau Mas Lugi itu enggak. Mas Mbak Im itu cakep, Mas Aryo keren, kalau saya kaya, kamu pilih mana? Nah, kalau aku cewek, aku pasti pilih yang kaya. Ya serius. Hulek. Eh, Mama udah balik. Udah, saya kan tadi survei dulu. Survei untuk pasar tradisional atau modern. Ini saya udah ketemu nih beberapa tes-tes, Pak. Call simulat. Berhenti. Nih. Call simulat, Nek. Call simulat. Gepeng. Ini sih. Ini sampel. Ya, sampel yang akan dipasarkan. Kebetulan saya ketemu sama supplier. Yang ngasih barang-barang ini. Terus hubungannya ketemu. Sama ada jeruk, ada ini gimana? Ini itu harganya udah saya dapetin murah, Lek. Ini beli-beli buah-buahan ini ada kelebihannya nggak? Banyak, ini kelebihannya. Ini sebenarnya sih bukan apel Malang ini ya. Harusnya apel Malang ini. Tapi anggap aja lah Malang. Karena dia mah apelnya bagus, ini baik, bijaksana. Tidak, bukan apel Malang ya? Bukan. Tapi dia mah disebut apel Malang juga nggak marah. Nggak marah. Kalau kalau dimakan. Gimana? Salah. Malang. Apel kuning. Malang. Datang dia. Karena apa? Oh langsung gitu. Ini bahasa Jawa nih. Oh gara-gara makan apa? Bahasa Jawa telah. Wes. Kang Dani weh. Iya. Wes, suruh. Wes. Ini adus nih banyu. Boleh banter. Nah kalau ini jeruk. Jeruk Shanghai ini. Jeruk Shanghai. Iya. Oh kalau dimakan rasanya beda lagi. Pasti beda. Pasti beda hasilnya. Coba lihat, coba tes. Ini jeruk Shanghai. Shanghai nih. Dari Malang tadi coba tes. Wah, ini dekat sama Hong Kong. Hong Kong. Gua enggak usah pakai jeruk bisa mul. Payang dong. Macam kok ada yang cok wing ke mau si ceng dia mau kan cuma mau yang ke. Kan dia yang mau. Payung dia. Tahu yang ceng sih ya. Kau yang banyak hanya yang banyak, kau yang banyak. Kau memang ya, kau memang ya. Tanya. Beda. Wanya, tanya. Wah, ini nggak benar. Berarti sebelah Arab, sebelah Shanghai ini. Ini bawa ya, buru-buru. Nah, ya, gitu ya. Pendah. Udah, itulah ya. Oke. Tinggal tempat aja tempat, kan ya? Tempat pokoknya siapin. Oke, venue-nya. Oke. Yang pas, yang cocok lah. Siap. Yang bagus. Mang, makasih ya. Iya. Ayo silakan dimakan, gak apa-apa. Tadi udah dijelaskan, Sule itu kepengen bikin pasar kan? Iya. Karena iya. Maminya dimarah-marahin. Iya, daripada belanja ke jauh-jauh kan, iya. Dengan punya sendiri, gratis. Gitu. Betul, tapi nanti lu bisa konsultasi sama teman gua. Oh gitu? Dia sering bikin pasar. Oh, dia kepalanya. Pasar Jumat. Pasar Jaya. Pasar Jumat. Pasar Jumat. Pasar Kemis juga pernah dia bikin. Pasar Senin juga. Pasar Senin ada aja. Apalagi Pasar Minggu, jalan tuh. Inilah dia, Alexa Ki. Tapi Anda mau salaman? Bentar, di sini aja, di sini.
Besarnya di Bali. Besarnya di Bali. Usianya? 19. 19? Iya. Oh, nice. 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 Ini glass, ini glass. 18. 95. Beda sekolah. 95, dia 94. Up to date. Berarti aku manggilnya Om juga dong? Iya, kita harus. Yes, yes. Kita harus nama dia. Oh, 98 and 99. Long. Tall. Beautiful. Good. Long. Hah? Oh, tall. Bukan. Kalau, lah kan kalau dia tidur jadi panjang loh. Sule. Do you wanna talk with her? You wanna talk with her? I want talk later. The commercial break want to pass. I want to talk you because I want to break. Yeah. Long. Break. Yes. Break. This will continue the conversation. My commercial break. Terus. Much. Much. I'm sorry. I'm not a talk. I'm sorry. Good now. Later. Talk to you soon. Later. Later. After the commercial break is later running. After the commercial break is running. I'm sorry. Here. Ini jeruk nih, jadi buang-buang begitu. Enak banget sih. Re, lu bagian lu, Re, enak banget kerja lu.